Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lisha. Saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana caranya menambahkan teks pada video. Sebelumnya kita buka dulu program video yang mau kita pakai. Misalnya kita mau pakai CapCut, Filmora, atau Adobe Premiere. Nah, saya pakai Camtasia. Kita buka dulu Camtasia-nya. Setelah membuka Camtasia, kita import media. Kita mau ambil video yang mana gitu ya. Video yang mau kita ambil. Nah, saya udah punya video-video yang mau saya pakai nih. Nah, ini salah satunya video bunga-bunga. Oke, kita tambah lagi ya. Maksudnya cari lagi video yang bagus mana lagi. Tak dulu ya, kita simpen dulu video yang mau kita ambil. Jadi misalnya ada video yang bagus yang mau kita pakai dari handphone, nah itu kita udah masukin tuh videonya. Nah, kalau kita udah masukin videonya ke folder, maka dari Camtasia kita ambil. Ini caranya ini ya, import media. Nah, import media, carilah folder itu. Nah, ini ada ya. Oke, udah masuk, maka kita tinggal drag aja timeline sini, ya. Gitu, udah kan? Nah, kan bagus tuh warnanya ya, kelihatan. Cuman saya mau memisahkan suara di video ini, karena ini diambilnya pas siang-siang dan berisik. Gampang aja, tinggal klik kanan, edit audio, kemudian saya turunin levelnya. Atau misalnya kita pilih aja silent, silent, jadi suaranya tuh hilang ya, okay. Nah, ini kan video cuma 30 detik dan ini cepat sekali pergerakannya ya, kita lihat retukannya, takutnya orang jadi pusing lihat video saya, maka saya mau lambatin biar kesannya itu pelan-pelan gitu ya, dan apa ya, pelan-pelan dan slow gitu. Kita ubah speednya jadi 0,5. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pelan kan jadinya. Tuh, pelan. Nah, kalau udah pelan kayak begini, kita langsung aja kasih teks. Saya mau kasih teks ya di video ini. Caranya gampang aja, ada di annotation. Ini pokoknya Camtasia tuh sangat gampang. Dulu di sini untuk membuat font kita bisa pilihan yang ini ya, ya annotation. Kita pilih yang ini aja. Kenapa yang ini? Karena ada background belakangnya. Jadi kalau misalnya kita mau edit gitu, karena kan saru gitu, kalau misalnya depannya putih belakangnya putih kan saru ya warnanya, jadi keterbacaannya kan kurang tuh. Nah, ini kita ganti aja, Montserrat udah oke. Saya mau pakai fontnya warnanya putih tapi backgroundnya ini nih yang saya mau ganti nih, background. Kita ganti aja ya, abu-abu, blok dulu, blok. Ini backgroundnya nih, di sini nih kita ganti jadi hitam. Saru dong. Nah, kapasitinya kita mainin. Nah, gitu teman-teman, kapasitinya kita mainin, terusnya kita gedein sedikit. Saya mau edit di bagian ininya. Ininya putih. Kenapa putih? Supaya keterbacaannya bagus. Kita coba kita tebel ya, kita bold. Ini kita gedein dulu jadi 100. Jangan lupa bersyukur. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, saya mau bikin ini
agak panjang. Misalnya ini dari awal jangan lupa bersyukur gitu ya. Saya mau tambahin lagi gitu misalnya. Teks yang lain gitu misalnya kita tambahin C, Ctrl C, kemudian jadi di Ctrl V. Nah, jadi ada beberapa teks ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur, kemudian dengan bersyukur nikmat akan ditambahkan. Nah, bersyukur membuat nikmat hidup bertambah. Lagi kira-kira teksnya. Emang niatnya begitu ya teman-teman, agak panjang dikit lah. Tiga aja. Ini tinggal kantasi itu enaknya tinggal drag, tarik gitu ya. Buat saya sih ini gampang banget ya dioperasikannya. Terus saya juga mau tambahin lagi di sini. Oke. Bersyukur akan hal-hal kecil. Oke. Nah, udah deh jadi teman-teman. Sekarang kita cek videonya. Wow. Ih, gimana gitu ya. Oke, udah jadi kan? Inilah tutorial membuat teks pada Camtasia ya. Meletakkan atau membuat teks pada video melalui Camtasia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.